dengan tajuk yang dipilih adalah keluarga sakinah, pembentukan keluarga sakinah. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21 ada dinyatakan Allah Taala beritahu kita di antara tanda-tanda kekuasaannya dan rahmatnya, dijadikan untuk kamu yakni lelaki isteri-isteri dari jenis-jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan tenteram kepadanya. Itu yang sakinah tu kan, yang cenderung dan tenteram sakinah. Kadang-kadang tak dapat dia tenteram, tak dapat dia tenang sebab walaupun bini nama sakinah gitu. Tapi kan tak kisahlah sakinah sukainah kau kan, sakunah kau kan, tapi tak dapat, memang tak tenang kecuali orang-orang di sinilah, ni tempat lain saya cakap. Jadi dan pada keduanya diwujudkan juga perasaan kasih sayang dan juga belas kasihan. Jadi makna nak cerita, Islam ni adalah agama yang benar, merangkumi semua aspek, syumul agama kita ni kan, luas, cover semua, tak ada satu benda tinggal. Daripada mula kita bangun sampai kita tidur, daripada mula kita lahir sampai mati, semua ada aturan. Hebat ni Islam ni, makna syukur kita dalam Islam, tak ada tercari-cari dah, tak ada tertanya-tanya lagi dah, mesti ada jawapannya. Nana pula hari-hari ustaz datang sini kan, ada je kelas-kelasnya, kuliah setiap hari, orang surau dah susun dah jadual Isnin apa, Selasa apa, tinggal nak datang aja. Jadi semua dah diajar, yang mana dalam dunia ni kita lihat perkahwinan ini adalah satu perkara yang penting. Kenapa saya sebut ni? Sebab dah mula ada orang melihat perkahwinan tu tak penting kan, tak kahwin pun tak apa, nak konsentrate dia kata pada kerjaya je ni. Ada orang tak percaya pada ikatan perkahwinan, yang paling pelik ia melampau-lampau pun ada, boleh kahwin, termasuklah lelaki dengan lelaki berlagak reket, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, tak jadi apa, tetapi dah mula ada kan, sibuk dah akhirnya semua dalam dilema, apakah nur tut itu lelaki ke perempuan, macam tu kan, nur sajad kan, nak cek dia lelaki ke perempuan, jadi isu nasional, semua orang tertanya, berdebar-debar dia lelaki ke perempuan, tak tahu kenapa kan, apa yang sibuk-sibuk sangat kan. Diam-diam sudahlah, kalau dah kunsah-kunsah lah, settle kan, tak payahlah nak jadikan headline kan. Cuma kadang perangai manusia ni kan, jadi kalau kita tengok banyak kerosakan moral yang berlaku dalam negara kita ni, sebab kita cerita pasal keluarga sakinah daripada dulu, rumahku syurgaku kan, keluarga bahagia, macam-macam tajuk. Kalau tajuk pasal keluarga sakinah ni, ada yang elak derita cari bahagia, dulu lain sekarang lain, kekasih paksa rela, macam tu lah lebih kurang, lebih kurang macam tu lah tajuk, macam tu lah, macam-macam tajuk kan. Makna cara gelak tu maknanya saya dapat perhatian. Kekasih paksa rela, kesian dengan siapa? Hanan kan. Tak tahulah apa nasib Hanan kan, Kak Ros dah tahu belum? Dah, ya Allahu Akbar. Saya tanya tu dalam ceramah tu, kawan-kawan semua kesian perempuan semua, kesian dengan Hanan ke kesian dengan Ros? Saya cakap, jawab Hanan, dah pregnant dah Hanan, apa nasib dia, cuba fikir. Betul, termasuklah isteri saya bila saya tanya, sian dia bang, dah jadi simbu dua, macam tu nasib dia. Alangkah bagusnya kalau diterjemahkan dalam realiti. Macam tu lah ayat, macam tu lah. Saya tak nak komen lebih sebab ni rakaman ni disiarkan secara langsung. Kan balik kan jawab kan, payah. Kan bukan takut bini-bini menakutkan. Jadi kita memelihara iman dan agama dengan perkahwinan. Nabi pun dah ajar kita menerusi beberapa aspek. Nabi letakkan garis panduan, nak tenang, nak damai dalam perkahwinan. Orang lain kahwin, kita kahwin, tapi kita kusut. Kenapa? Jangan salahkan isteri, jangan salahkan suami, tanya diri kita. Kita ni tak nak mengubah orang, diri sendiri ubah ke tidak? Teringat satu falsafah Inggeris, orang putih ni, orang putih, dia kata waktu dia kecil, dia kata dia nak ubah seluruh dunia. Akhirnya dia tengok bosah betul dunia ni, macam mana nak ubah, aku tak dapat dah. Sampailah dia dah dewasa sikit, dia kata tak boleh ubah dunia ni, besar sangat, biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila dia dah tua, dia tengok negara ni pun besar juga, tak ada satu pun dia boleh ubah. Akhirnya bila dah tua, dengan terdesaknya dia, tak apalah, biarlah aku ubah keluarga aku, dah kecil dah skop dia. Akhirnya bila dia dah berada di kamar kematian, dah nazak nak mati sangat dah, barulah dia sedar buat pertama kalinya, alangkah bagusnya kalau aku ubah diri aku dulu. Manalah tahu dengan mengubah diri sendiri boleh jadi contoh terbaik untuk orang lain. Tak mustahil contoh terbaik boleh ubah keluarga. Keluarga yang baik boleh ubah masyarakat. Masyarakat yang baik boleh ubah negara. Negara yang baik tak mustahil boleh ubah seluruh dunia. Pokok pangkal kek diri sendiri. Orang 9 dia ada 3 pokok. Pokok kek kau, pokok kek Dan, pokok kek orang lain. Itulah. Jadi maknanya pokok kek orang, pokok-pokok yang ni 9 ni. Jadi sekarang pokok kek Dan ni pokok kek kita. Kita ni tanya diri kita. Kita gemar suruh orang berubah, tapi pernah tak kita berubah? Kalau semayam belum marah anak kita. Dah semayam belum? Fikir semayam. Anak pun confused. Abah dari tadi depan TV tak semayam pun. Kan? Buat talian hayat. Saya tak dengar ke tadi? Lain macam. Ini kalau buat sakaratul maut ni lain macam kan? Kan? Ceramah sakaratul maut, maut, maut. Saja test dengan awal. Alhamdulillah. Jadi, manakala Nabi dah bagi kita guideline. Yang pertama, tengok dari segi apa dia? Rupa dia. Lijamah lihat, tengok muka dia. Kecantikannya. Bila tengok kecantikan tu kan, jangan cakap tak penting. Kan? Betul lah dia ada empat tu. Kan? Penting juga kecantikan ni sebab sepanjang hayat nak menghadap muka dia. Hari pertama dah boring, bayangkan tu. Kan? Jadi kena cantik lah. Kalau tak cantik, boleh adjust. Kan? Pakailah tu. Kan? Kan? Kau putih, kau putih. Kan? Boleh putih. Kan? Orang lelaki sekarang pun dah pakai krim muka. Dulu orang perempuan dia pakai. Lelaki pun dah pakai. Saya sebab masuk TV, bukan masuk tak muat, keluar TV. Sebab keluar TV tu ditonyohnya dengan makeup tu langsung jadi putih. Saya tahu tadi ada yang umpat. Kenapa dalam TV nampak putih? Kat sini hitam. Kan? Saya tak ada hal ke. Putih-putih kapur dapat RM1, hitam-hitam dodol tak dapat. Mahal tau. Macam tu lah. Jadi makna kata muka tu nak cantik. Yang kedua apa? Tengok dari segi keturunan dia kan. Betul tak? Tengok keturunan dia. Dia keturunan buluh betul ke? Dia Jawa ke? Dia Minang ke?
Kan? Dia siam kau tengok semua. Tak, maknanya keturunan yang baik-baik maksudnya. Bapa dia imam satu, anak dia Bilal. Nampak tak? Kemudian anak anak yang berdua tu siap habis satu masjid tu dia je. Keluarga dia macam itulah. Keturunan baik-baik tak. Mungkin latar belakang dia baik-baik, sopan santun, berbudi bahasa. Dalam kampung tu tak ada orang lain yang lagi baik dia lah, baik contohlah kan. Tapi kalau tak baik, jangan risau. Oh, maknanya aku silap lah kau dengan kau ni keturunan yang tak elok. Tak, bukan macam tu. Kita berubah jadi baik macam tu. Yang ketiganya tengok si harta dia. Kan, kadang-kadang isterinya kaya, tetapi isteri itu pula, contohnya kalau kita tengok Siti Khadijah kan, masa kahwin dengan Nabi kan, dia adalah perempuan yang merupakan golongan bangsawan, golongan yang hebat, yang ada harta. Tetapi tidaklah orang lelaki ambil kesempatan untuk mengejarkan harta isteri. Tidak, harta isteri tetap harta isteri, cuma mungkin ringanlah sikit bebanannya nak bela isteri itu. Dan yang keempatnya dari segi agama. Dan kalau nak selamat dunia akhirat, kalau tak dapat, paling tidak tengok ciri agamanya. Ha, balik rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Abang duduk dulu eh. Sekejap saya buatkan air. Masa pas kat bang, air bang, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah dia nak bagi air tu. Terima kasih sayang, bismillahirrahmanirrahim. Abang hati-hati tercekik, minum air kosong, risau tercekik. Bayangkan tu, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syukur abang saya bagikan air kosong ni. Cara dia, nampak teknik, bukan nak minum sangat, bagi contoh biar faham. Nampak tak, bukan senang nak dapat ni, cawan apa ni, bunga-bunga macam ni dengan air semula jadi mineral water agromas. Ha kan, datang jauh datang air kosong nampak kan, tak apa gurau dia. Macam kisah Husam bin Nuh dulu. Husam bin Nuh dia pernah pesan kepada hamba dia, nama dia Mubarak. Mubarak ni hitam legam betul, hitam betul-betul Mubarak. Dia kata kepada Mubarak, wahai Mubarak, aku nak kahwinkan anak aku, macam mana tu, apa pandangan kau? Dia pula kata, tuan jangan terlampau mementingkan disebabkan rupa sebab tu panggil orang Nasrani. Nah, maknanya dia bukan kata ada bolong-bolong orang mikrofon. Maksudnya, jangan kita terlampau jadikan itu sebagai keutamaan. Ha. Kalau mementingkan rupa tu perangai orang Nasrani, orang Kristian memang gemar tengok yang cantik-cantik. Yang kedua, jangan sebabkan keturunan. Sebab kalau sebab keturunan, itu perangai orang Yahudi. Memang nak Yahudi-Yahudi juga macam tu. Jangan terlampau lah. Maknanya kena tengok-tengok, tapi jangan kita terlampau tu. Yang ketiganya, jangan tengok disebabkan oleh harta. Sebab itu tanda-tanda orang gila dunia. Ha, jangan melampau-lampau lah, maksudnya tengok-tengok juga, tetapi tengoklah dari segi ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari punya cari punya cari, sudah tak jumpa yang elok eh. Gitu. Janyalah Mubarak, kau lah kahwin dengan anak aku. Mubarak ni walaupun hitam logam, jadi menantu dia senang hati, muka hitam, kelihatan manis. Contoh dalam ceramah ni, saya tengok siapa yang paling hitam sekali. Penceramah ni lah. Tapi bila sekali pandang manis. Ia kata naik lift kan butang sendiri. Lambik tu orang kata, tak adalah. Maksudnya, walaupun hitam dia nampak manis. Jangan dipertikaikan hitam putihnya seseorang. Sebab bila malam tutup lampu sama. Itu jangan. Jangan kita pertikaikan. Kan? Gambar-gambar, ada lelaki sebelah. Okey, settle. Kan? Jadi, Mubarak ni, rupa-rupanya memang dia seorang yang sangat taat kepada Allah. Malahan diri sangat amanah. Sampai ke satu ketika, Tuan Husam ni, Tuan dia ni, pergi outstation, ada urusan perniagaan. Dia kata kepada Mubarak, wahai Mubarak, aku nak keluar urusan perniagaan aku 3 bulan. Namanya, kau tolong jaga ladang limau aku ni. 3 bulan. Lepas 3 bulan, Mubarak ni dah jaga ladang limau tu, balik je tuan dia, dia kata, wahai Mubarak, sekarang kau tolong petik 3 biji buah limau yang paling manis bagi aku rasa. Dia pun petik lah 3 biji buah limau. Ambil ni 1, 2, 3. Tuan Husam pun rasa yang pertama masam. Yang kedua pun masam. Yang ketiga pun masam. Macam mana kau jaga ladang limau ni 3 bulan, kau tak tahu mana yang manis, semua masam-masam. Apa dia jawab? Demi Allah, wahai Tuan Husam, kau hanya pesankan aku suruh jaga ladang limau, kau tak pernah pesan suruh aku rasa. Macam tu sekali. Cuba kalau kita jaga ladang limau tu, cerita dia. Sebakul-sebakul buat balik lah. Cuba-cuba ni. Nak-nak pula time raya Cina kan. Bunga, dah mula dah semua. Tu hati-hati tu. Kan? Mana yang kerja-kerja kerajaan tu, yang selalu kan dapat kotak limau tu, jaga-jaga sikit. Betul? Tuan-tuan kena tengok. Kalau memang orang yang memang sahabat-sahabat, yang memang contohnya memang ada staff-staff tu bagi, tak apa. Ni yang peniaga-peniaga yang tu. Kadang-kadang dia ada kepentingan, dia hantar. Soalannya senang je. Kalau kita tak duduk kat jawatan kita tu, dia bagi tak limau tu. Tu soalannya. Nah, simple. Jangan cakap ni dia bagi tak apa, halalan tayyibah memandai kan? Jago-jago tau. Jadi maknanya yang pertama tadi, tujuan kita bernikah tadi, berkahwin, ada untuk memelihara kesucian iman dan juga agama kita. Jago. Sebab sekarang ni banyak polit-polit, banyak yang polit-polit dah bergaung ni. Ni pun polit juga ni. Ni tanda-tanda akhir zaman ni. Mikrofon bercakap kat bawah kat atas dia bunyi tu. Tak ada mana ada lah yang dengar kat atas tu kan? Yang kedua adalah untuk memelihara kesucian. Kesucian apa? Kesucian nilai diri manusia tu. Sebab fitrah manusia, lelaki suka dekat perempuan, perempuan suka kat lelaki. Dan kadang-kadang ada yang lelaki suka dekat perempuan. Perempuan dan perempuan. Kena faham. Faham? Perempuan suka dekat lelaki. Lelaki suka dekat perempuan dan perempuan. Dan perempuan. Dan perempuan. Faham? Makna kata lebih-lebih. Kadang orang lelaki ni kaya dengan kasih sayang. Tak tahu ke mana lagi nak disalurkan kasih sayang tu. Kalau kat seorang dah melimpah, rugi. Faham? Oh, orang lelaki cuba buat tak faham. Jenis. Makna orang rumah dia di sini. Ha, macam tu. Tak adalah saja. Je. Tak adalah. Maksudnya, lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Kita nak pelihara kesucian tu dengan cara yang betul. Kita tengok zaman Yahudi dulu, zaman jahiliah dulu macam mana. Parah tau. Mana ada ni nikah kahwin tak ada. Ada yang sampai dia boleh pula, dia pilih seorang lelaki yang baik. Okey, sekarang dia tunggu isteri dia subuh, kau pergi bersama dengan lelaki tu.
Dia suruh bini dia bersama dengan lelaki yang dia rasakan baik, handsome, yang rasa seronok kat dia. Kemudian nanti sampai mengandung, balik semula kat dia, baru dia bersama dengan lelaki dia balik. Kau nak dapat baka yang baik. Ha, bayangkan. Itu belum cerita yang seorang perempuan bersama dengan 10 lelaki. Test semua. Sampai mengandung, bila keluar baby tengok muka siapa dia ikut. Kalau muka dia, itulah bapak dia. Ha, bayangkan. Sampai dia ada semi final dengan final. Yalah, ada muka lebih kurang dengan 2 orang. Macam mana semi final? Lepas tu tentukan. Ha, macam mana? Ha, tu belum cerita ada satu perempuan naikkan bendera dekat depan rumah. Maknanya kalau rumah tu bendera ni, siapa-siapa boleh masuk untuk bersama dengan perempuan tu sampai mengandung. Bayangkan. Nah, kita nampak kan macam teruk kan, tapi hari ni dah mula jadi tau. Dah mula jadi balik. Orang dah mula buat iklan-iklan dalam internet. Kan nak bersama sama, macam mana? Dekat mana telefonnya dia boleh datang. Special delivery. Hantar sampai rumah tau. Panas-panas sini sampai. Ha, bayang macam tu lah lebih kurang. Ha, macam tu. Maknanya bayangkan sistem tu dah jadi ke arah itu. Apa yang pelik? Kita dah dengar tau. Kita dah dengar orang hari ni cakap, "Video kan, dia dah bersama untuk sebelum kahwin." Alah sekarang ni tak heran, dah biasa. Jangan benda tu jadi kelaziman kat mulut kita. Tak ada biasa benda tu. Kita kena perangi habis-habisan amar makruf nahi mungkar. Jangan benarkan benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Yang ketiga, untuk menikmati cinta, belas kasihan dan juga keselamatan. Perkahwinan suami isteri ini pertama untuk cinta, kasih sayang. Lepas kahwin, tanyalah orang-orang lama yang bercinta selepas kahwin. Betapa nikmatnya bercinta selepas kahwin. Lepas akad nikah pun tak dapat tengok muka bini sebab ada tabir muka tu. Zap, tutup. Sampai kat dalam bilik, boleh singkap. Zap, ya Allah. Kenapa macam tu sangat rupa kau? Macam tu lah, lebih kurang kan. Cantiknya, cantik. Dalam sama-sama kegelapan malam, mula kenal-mengenal. Nampak tak? Sekarang kan dah tak ada elemen surprise. Hari-hari dah tengok, tinggal nak bergaduh. Itulah tu, biar dia ada adventure. Buka butang baju, berdebar suami. Masuk butang kedua, pitam terus. Lepas seminggu baru sedar. Macam tu lah kira. Ya Allah, ya Allah. Kat mana tadi kita berhenti? Dah seminggu dah bang, abang tak sedar ni. Bini tu cakap macam tu. Ha, betul. Jadi bila dia tak pernah kenal, dia akan ikut kaedah. Mana dah kenal tu, penat lah. Ha, macam tu kan. Tak seronok. Cinta selepas kahwin. Yang keduanya boleh sebut belas kasihan. Ada kasihan daripada pasangan dia. Nampak suami, kasihan abang penat. Abang duduk bang. Saya berikan air. Bang, minum bang. Kasihan abang penat. Terima kasih lah. Betul, contoh yang kedua. Maknanya suami tu dia ambil berat. Nampak isteri, sayang ni nampak penat sangat hari ni. Tak apa, hari ni tak payah masak. Kita makan kat luar. Ya Allah, abang ni macam tertawa je. Kita nak makan kat mana ni? Dekat surau Radatul Ulum. Ada ceramah, kena makan kat sana. Macam tu lah, lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Tunggu makan luar juga kan? Kan? Yang ketiga, bila dia tengok, so isteri dia lipat kain. Ya Allah, kesiannya. Tengok saya lipat kain banyak. Tak apa, bas ni abang picit belakang sayang. Wah, lama. Duduk belakang isteri dia picit. Ya Allah, abang. Abang kan penat. Abang tak payahlah, abang. Tak payah. Wah, macam tu lah. Macam tu lah. Ada abang, jangan usik saya. Jangan. Wah, dia marah. Kenapa salah ke abang picit? Saya bukan tak tahu. Fokus abang paling lama 5 minit je. Lepas tu kan mulalah lain. Berubah hasrat tu masalah. Ha, tu masalah. Yang tak faham, lantak lah. Yang payah macam tu. Dan keselamatan. Bila masuk keselamatan apa? Saling melindungi. Contohnya ada orang nak kenalkan suami kita. Mana lelaki kau? Aku nak. Tak maaf lah. Suami saya memang tak ada kat rumah. Dia mungkin dia belum balik kerja lagi lah. Kalau nak jumpa dia, tunggu hari lain ya. Assalamualaikum. Walaupun suami dekat dalam. Sebab dia nak protect suami dia. Nampak bahaya. Ada kat dalam tidur, kau pahal. Bukan macam tu. Tak selamat, macam lah kuat sangat macam tu. Suami pun bila nampak isteri bergaduh dengan jiran sebelah, jaga kontrol. Sayang, tak apa. Ini tak, sayang, jangan risau. Saya nak gaduh dengan sebelah. Jangan, jangan risau, jangan risau. Abang cover tang belakang. Apa benda cover tang belakang? Abang cover tang depan tau. Tang belakang tu nak lari namanya. Kan, kan cakap dah lah tu, sabarlah. Memang sudah. Tak apa kan, nanti kita settlekan. Keselamatan, jaga semua.